Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, jumpa lagi dengan Mimin di sini dan dari GBFM untuk kalian semua. Seperti biasa, beberapa menit ke depan kita bakal cuap-cuap menguak kisah dan kasus para politikus. Dan kali ini merambah bukan hanya politikus tapi juga melibatkan seorang selebgram, YouTuber dan juga artis. Halo, siapakah dia yang kali ini lagi booming dibahas di luar sana dengan kelucuannya dan juga keanehannya, di mana sebelumnya dia ya, si selebgram ini dan juga YouTuber ini sempat memposting foto kebersamaannya dengan Presiden Joko Widodo ya, dan mengucapkan selamat ulang tahun. Namun kemudian tiba-tiba ucapan tersebut diedit. Sebelum diedit, seperti apa sih sebenarnya ucapannya seperti ini? Selamat ulang tahun Pak Jokowi, presiden terbaik pilihan saya di era sekarang. Humble, enggak sombong, bekerja keras, dan yang terpenting mengenal agama dan takut sama Allah. Tetap jujur dan jangan pernah takut hadapi segala cobaan ya Pak. Selamat ulang tahun Pak Jokowi, katanya. Sebelum diedit ya. Dan karena tulisan tersebut, akhirnya si YouTuber ini dapat bulian banyak banget tuh dari netizen sebelah. Tahu netizen sebelah, tahu kah? Kamu sumbu pendek ya kalau Mimin sebut. Gitu, mereka tuh bakal ngancam ya, kecewa sama si YouTuber dan juga ya Instagram gimana sih selebgram ini dengan postingannya dia gitu ya, katanya pencilat apalah ya. Mereka mengancam untuk unsubscribe ya dan juga nggak follow lagi tuh Instagramnya si YouTuber. Akhirnya aneh tapi nyata ya, si YouTuber akhirnya menutup kolom komentar dan juga mengedit postingannya. Ayo, kenapa tuh? Masa demi subscribers gitunya? Padahal ucapannya baik loh, doanya bagus juga, dan itu mungkin kejujuran dia di hati kamu gitu sebenarnya. Dan ada sindiran keras ya gitu, sindiran deras dari pengamat politik gitu. Siapa dia? Teddy Gesnaide ya gitu. Misalnya ketika memuji presiden, saya tidak peduli dengan hujatan karena saya tidak mau diatur oleh siapapun untuk suka dengan siapa saja. Jangan karena takut kehilangan follower, takut kehilangan uang AdSense YouTube, lalu tiba-tiba menarik pujian. Buat saya itu sangat hina, katanya ya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut Mimin, iya juga sih, setuju banget gitu ya sama Om Teddy. Bahkan demi mendapat pujian dari Bani Bungul bin Kadrun, YouTuber itu sampai pamer foto tuh saat bareng pentol HTI. Dan yang lebih lucu lagi, gara-gara Kadrun marah sampai-sampai caption di IG pun dihapus. Jadi orang kok munafik banget ya. Gak tahu juga deh ya. Kemudian ada lagi ya, Bung Teddy masih demi follower ya dan penghasilan lalu menarik pujian. Ini yang gue bilang, hidup dan sikap kalian jangan bergantung pada komentar. Baik komentar menghujat maupun memuji, harus punya sikap, bukan terbawa dengan situasi dan kondisi. Apalagi soal nasi, katanya. Kalian penasaran gak sih foto dari Baim Wong ya, sang YouTuber dan juga Instagram dah. YouTuber dan juga ya, kalian lihat di situ fotonya dia bersama dengan Felix Yao dan juga Fatih Karim ya, dengan caption semoga bisa terus belajar dari mereka, katanya ya. Dan hal tersebut juga mendapat reaksi keras dari seorang Nikita Mirzani. Seperti apa? Foto sama Pak Presiden, katanya ya. Foto sama Pak Presiden Indonesia, komennya ditutup. Kalian tahu dong ya, ditutup itu komennya ya. Foto sama Ustadz HTI yang udah dibubarkan itu, komennya dibuka. Nah lu, di TV udah nggak laku, merambah ke YouTube. Ternyata di YouTube pun lo makin nyebelin, pencilat, katanya ya. Ngomong duit banyak, tapi ngasih hadiah selalu pakai duit sponsor. Mungkin cuma lo doang kali manusia yang hartanya kalau mati di bawah. Kerjaannya fitnah mulu, pengen gue gampar muka lo kalau ketemu gue. Sumpah, bikin orang malu plus sakit hatinya gara-gara konten busuk lo, katanya. Lanjut lagi, masih berlanjut dengan Nikita Mirzani, bekas anak buah kerja sama gue malah dituduh maling. Padahal gak ada salah apa-apa. Kerja sama lo itu kayak kerja di zaman jahiliyah, kebebasan orang dirampas, bayarannya pun kecil, katanya ya. Sampai lo datang minta maaf ke orang yang udah lo fitnah di depan muka gue, baru gue stop. Buru deh sebelum gue panas. Lo suka buka aib anak buah lo yang udah gak kerja sama lo kan? Jangan sampai gue yang buka aib lo sekarang, katanya. Nah, si Baim punya aib apa tuh kira-kira? Kalau Nikita Mirzani udah buka suara, kayaknya mesti warning bener ini ya. Hati-hati gitu.
Dan bagaimana menurut kalian, gengs? Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana menurut kalian reaksi dari Baim Wong tersebut, sampai yang menutup kolom komentar, kemudian mengganti caption, kemudian sekarang lagi justru berfoto ria dengan orang yang jelas-jelas taulah ya, gak suka tuh sama Bapak Jokowi dan pemerintahan sekarang. So, tulis di kolom komentar ya. Mimin tunggu. Kalian cerdas semua kan? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di the next video. Jangan lupa bahagianya di sabar satu bersama kita bisa maju. Bye.